Tiga. Tiga. Ada layak-layak di panen. Justru mas ini justru muncul pas saat pandemi. Okay. Saat pandemi ada ide bagaimana mengoptimalkan lokasi rooftop yang selama ini nganggur. Alhamdulillah saat pandemi itu muncul dimanfaatkan oleh pengurus masjid dengan harapan tadi menambah optimalisasi kas daripada income masjid. Ini baru pertama berjalan, kurang lebih disiapkan hampir 3 mingguan. Satu pohonnya 5.000-an, Mas. Jadi diniatkan ya membeli sayur berikut program sedekah ke masjid. Rencananya kalau berhasil bagus mau menambah minimal sampai menyiapkan media untuk proses perawatannya. Dan siapa sih Pak yang merawatnya, seperti apa? Untuk perawatannya alhamdulillah ada pengurus masjid sekaligus sekretaris DKM Mas Supriyono yang beliau memang ya paham tentang hidroponik dan menguasai. Terus untuk perawatan sendiri sulit nggak Pak? Enggak Mas, karena cukup di airnya cukup, nggak ada yang bocor, nutrisi cukup. Sudah.